Kira-kira bagaimana memahami konsep dari kebinekaan itu sendiri, apalagi yang hadir di sini merupakan dari semua kalangan. Silakan. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang mujib da'wah Al-Qahil fi mahkamil ayat al-bayinat walikulli wijhat al-muhawwa biha fastajibul khairah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق والكرام. Yang saya hormati Bapak Ustaz Ishak Bakari, yang saya hormati Sahabat Ustaz juga yang berakhir ya, yang warga khusus yang dimuliakan Allah, semua kita yang datang pada kegiatan hari ini. Terus kita bersyukur atas nikmat Allah karena sampai hari ini kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan. Salawat dan taslim terus kita curahkan kepada Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad yang insya Allah kita semua akan senantiasa mendapatkan syafaatnya. Terkait dengan pertanyaan tadi bahwa bagaimana dengan kebinekaan, saya hadir pada saat ini, saya mengucapkan terima kasih bahwa di sini dengan konsep kebinekaan tidak hanya memandang dari satu sisi, tapi memandang secara mujmal, secara global. Sehingga dalam konteks pembahasan saya adalah berkenaan dengan kebinekaan ini berbagai macam beragam bentuk. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita di dalam negara ini dibingkai oleh Pancasila. Pancasila ini, poin-poin yang ada di dalam Pancasila itu terdapat dari yang bagian daripada perintah Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengakui bahwa Allah itu satu, Allah itu satu. Kemudian berurut secara berurut. Kemudian di dalam konteks Pancasila ini menyatukan kita semua dari berbagai macam kalangan, suku, budaya, bangsa. Disatukan di situ tanpa mengubah ideologi pemikiran kita tentang agama. Nah di sini ada ideologi, ada apa, ada faham, ada aliran. Nah ini bedakan mana ideologi, agama, aliran. Kalau ideologi bukan agama, tapi tentang agama. Itu ideologi. Di dalam kehidupan ini tentu kita ada berbagai macam perbedaan. Ada perbedaan suku, ada perbedaan budaya, bahasa, bangsa. Bahkan bukan cuma perbedaan itu saja. Di kalangan kita Islam sendiri ada juga perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan pandangan. Saya diundang ke sini, diminta dihadirkan oleh para tokoh-tokoh dari Wahdah. Saya, latar belakang saya adalah dari santri pondok pesantren Al-Ghairah Musafal. Ibaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Saya diajarkan oleh guru-guru, oleh para abai yang mempunyai keilmuan. Sehingga ideologi saya tidak bisa kita dibuat oleh orang yang berbeda ideologi. Tapi ketika secara penghormatan saya menghargai dari manapun labelnya, apapun sumber keilmuannya, maka saya akan menghargai. Ketika satu, kita yang tadi kita berbeda pandangan, ketika kita hadir di tengah-tengah orang, untuk mari kita menghargai apapun perbedaan. Itu intinya. Merasa baik itu bagus, tapi merasa lebih baik dari orang lain, hati-hati. Disinilah makna yang besar adalah kebinekaan. Kita mengikat satu di antara berbagai macam keberagaman yang dimana bineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu juga. Di sini mungkin ada yang pembelajaran, mungkin ada yang baru, apa namanya hijrah ya. Hijrah dalam makna ini adalah pindah. Pindah itu bukan front pindah. Itu pindah itu punya tangga. Tidak langsung melewati 10 tangga, langsung lompat. Kita ini bukan Spiderman, bukan langsung terbang dari tangga satu. Misalkan dia pelaku miras, hijrah atau tidak miras. Kemudian dia pemaksiat, pindah atau tidak pemaksiat. Kemudian dulu dia dikalahkan orang yang mungkin dia dibenci, tapi ketika dia mempunyai keteduhan hati, sejuk kalbunya, hati yang selamat, dia membawa semua daripada hal-hal yang bisa bermanfaat bagi orang yang banyak, maka tentu dia bisa diterima di semua kalangan. Saya hadir di dalam buku
terus menyampaikan tentang wawasan kebangsaan. Untuk mari kita menjadi Islam wasatiyah. Wasatiyah ini apa? Adalah Islam netral, tidak condong pada satu. Saya didatangi oleh teman-teman saudara yang dari Wahda mau mengundang saya. Setelah saya berbincang, di situ penyampaian dari beliau-beliau, bahwa Wahda tidak kaku, tidak hanya berfokus pada satu titik. Nah, ketika tidak berfokus pada satu titik, maka ketika saya melihat tema dikupas di situ, wawasan tentang kebinekaan, berarti di situ tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar tulisan saja, namun mari kita jabarkan untuk dalam perilaku kita sehari-hari, dimanapun kita berada, dalam lingkungan apa saja, apalagi kita berada di lingkungan Nahdiyin, ada Muhammadiyah, ada juga Wahda. Nah, ketika kita hidup bersama-sama, saya berharap kepada Ustaz, tokoh-tokoh daripada Wahda ini, insya Allah, dijaga generasinya, terus berikan wawasan kebangsaan agar mari di dalam kita berbineka tunggal ika menjaga kebangsaan insan-insan yang senantiasa tubuh-tubuh. Di mana tema kita pertama di dalam kebinekaan ini? Sungguh kalau Allah itu berkehendak, walau sya'allahu ta'ala berumatkan wahdah. Kalau Allah itu berkehendak, maka tentu Allah akan membuat satu golongan umat saja bisa. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran yang jelas itu. Walau sya'allahu ta'ala berumatkan wahdah. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan satu golongan saja bisa. Islam ada semua. Tapi Allah tidak membuat demikian. Allah berfirman menjelaskan di ayat Anas, bukan di ayat Anas dan Anas. Ya Yohanes. Ya Yohanes, berarti secara global, mujmal. Makanya ketika kita belajar Al-Quran itu, belajarlah cari guru. Jangan hanya searching di Google, dia punya guru, saya punya Google, dia punya profesornya di Google. Jangan, belajar dari guru, sehingga jelas ini bagaimana mekanismenya. Ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Telah menciptakan kata Allah bersuku-suku berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal antara satu golongan dengan golongan yang lain. Di sinilah dalam konteks kita bagaimana merawat kebinekaan sesuai dengan tema kita hari ini. Untuk apa? Satu garis besar untuk kita saling menghargai. Itu penting. Kalau Anda tidak bisa menjadi garam yang melezatkan makanan, maka janganlah menjadi lalat yang merusak udara. Ketika tidak bisa menjadi garam, lebih baik tak usah daripada menjadi lalat yang merusak udara. Contohnya apa? Tadi disampaikan oleh Bapak DPRD tadi, Pak Elino, bahwa kadang ada juga yang suka mengungkapkan sama kita orang Islam. Nah, kemudian dari situ ada pemikiran-pemikiran yang kecil, sempit, maka kadang tidak jarang bisa melahirkan pemahaman-pemahaman yang agak radikal. Bukan kayak agak lagi, sudah radikal. Beberapa hari yang lalu kita dengar berita bahwa ada kejadian bom bunuh diri. Iya. Ini kejadian bom bunuh diri yang bahkan mungkin dari kelompok itu mereka mengatakan bahwa dia sebagai syuhada. Rasulullah bersabda, orang siapa yang mereka mati membunuh diri, maka mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Bukan cuma kekal, muhalla dan fiha abada, dikekalkan Allah itu selama-lamanya. Nah ini, siapa yang berjihad di sini? Nah, ketika ada aparat polisi yang kemudian dia bertugas berjaga ingin menyampaikan pesan. Nah, di sini juga saya sebagai proses statement, saya hadir juga sebagai aparat polisi, bahwa tugas polisi ini juga bukanlah serta-merta hanya begitu saja, tapi tugas polisi juga merupakan bagian daripada perintah Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari segolongan kalian, hendaknya ada ini dari segolongan dari kalian, hendaknya ada dari segolongan kalian menyerukan, menyampaikan, menghimbau, mengajak orang untuk berbuat baik, bahkan tidak segan-segan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sehingga itu, dalam wawasan kebangsaan kita yang hadir semua ini, apapun dengan saudara, dan saya pun berbeda kita dalam segi pemahaman tentang agama, tapi satu ini kebaikan kita, mari kita hargai apapun perbedaan,
insyaallah makna kebinekaan akan menjadi satu tujuan yang utama. Kita dibungkus oleh Pancasila, digabungkan semua di sana tanpa mengubah atau mengganti ideologi kita. Tetap pada ideologi kita masing-masing. Masya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.